Pemirsa, jumpa kembali lagi dengan saya di channel Petani Sukses. Pada kesempatan malam kali ini, saya akan membongkar salah satu trik untuk membongkar trik adu batu akik. Media yang saya gunakan saat ini adalah grenjeng rokok semacam ini, ya. menggunakan grenjeng rokok atau bisa juga menggunakan aluminium foil, terserah pada Anda. Kita buat ukuran kira-kira sebesar ini, oke. Terus yang kedua, kita siapkan batu cincin ataupun batu akiknya, ya, semacam ini. Berhubung batu akiknya baru laku dijual, maka saya gunakan media semacam ini, ya, medianya semacam ini. Anggap saja ini sebagai batu akik. Oke, langsung saja. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah dengan melipat genjeng rokoknya menjadi dua bagian semacam ini, ya, kita lipat menjadi dua. Oke, yang satunya juga sama, kita lipat menjadi dua bagian semacam ini. Kemudian yang kedua, kita coba masukkan batu akiknya ke dalamnya. Ya, kita masukkan seperti ini. Ini masuk, ya, keadaannya ini masuk. Ya. Oke. Kemudian kita lipat melingkar semacam ini. Iya, kita lipat melingkar, udah. Kita buat melingkar semacam ini, udah jadi, ya, semacam ini, ya. Oke, kita taruh saja di bawah semacam ini. Untuk batu akik yang keduanya kita gunakan sama, kita gunakan seperti ini. Iya, kita lipat, ini juga benar-benar masuk semacam ini. Kita lipat searah jarum jam, memutar searah jarum jam. Oke, langsung saja kita lipat semacam ini, udah. Kemudian kita taruh secara berhadapan, ya, kita taruh berhadapan seperti ini. Orang-orang bilang suruh menunggu sampai 5 menit. Tapi berhubung ini adalah membongkar trik, maka tidak usah perlu waktu lama-lama. Sebenarnya tidak usah dihadapkan semacam ini pun juga bisa. Rahasia utamanya ialah pada saat kita membukanya. Coba pada kesempatan kali ini saya akan membuat batu akik, kedua batu akik ini seri, atau tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Kita buat seri. Tekniknya sangat sederhana. Kita ambil satu, ya, udah, anggap saja sudah 5 menit, ya, kita ambil satu. Kemudian kita buka, perlahan-lahan kita buka. Iya, kita buka. Terus kita buka dan masih menggantung. Ini berarti menang, ya, kalau menggantung seperti ini berarti menang. Yang kedua kita juga buka lagi, pelan-pelan saja. Nah, pelan-pelan saja. Macam ini, kita buat pelan-pelan saja, kita bukanya dari salah. Dan ini sama, juga masih menggantung semacam ini. Oke, ini untuk batu akik yang seri. Kemudian untuk setip yang kedua, kita buat batu akiknya yang satu menang dan yang satu kalah. Tekniknya sama, kita pertama-tama kita lipat lagi. Kita lipat lagi semacam ini. Kita buat melingkar searah jarum jam, ya.
kita buat, kita lipat. Iya, kita samakan dulu ya, kita samakan rata. Duh, maaf. Ini sebenarnya ini terlalu pendek. Kalau bisa usahakan buat yang agak panjang. Iya, kita angkat semacam ini. Udah. Terus kita lipat semacam ini lagi seperti yang step awal tadi. Oke. Yang kedua sama, kita lipat seperti itu. Kita buat memutar searah jarum jam. Oke, sudah seperti ini. Kita sandingkan seperti ini. Kita taruh secara berhadapan. Dan untuk pada step yang kedua ini, saya akan buat salah satunya kalah alias lepas. Yang bagian kanan saya akan coba untuk yang kalah di bagian kanan, yang ini kalah. Oke, kita buka dulu dari bagian kiri. Kita buka secara perlahan-lahan. Iya, pelan-pelan saja membukanya. Iya, ini masih menggantung ya. Ini masih menggantung. Kemungkinan besar ini menang. Kemudian yang kedua, kita buka. Pelan-pelan saja kita buka. Ingat, pelan-pelan, jangan terburu-buru, pelan-pelan. Dan hasilnya apa? Lepas pemirsa. Ini yang dinamakan tekniknya. Ya, rahasianya sudah dilihat tadi. Tekniknya sebenarnya pada saat kita membuka. Oke. Kita ulang sekali lagi ya. Kita lipat semacam ini. Iya. Kita lipat. Terus kita buka. Kita buka. Pelan-pelan saja. Dan lihatlah. Ini lepas. Iya. Ini lepas. Iya, semacam ini. Oke. Sudah bisa dimengerti? Kalau belum, kita akan buat step yang ketiga. Saya akan mencoba membuatnya kedua-duanya menjadi kalah. Wah, kan belum ada kalau kedua-duanya kalah. Kita lakukan seperti step yang pertama tadi. Kita buat lipatan. Kita lipat searah jarum jam semacam ini. Oke. Udah. Kita taruh. Yang kedua sama, kita lipat begini searah jarum jam. Ini taruh berhadapan semacam ini. Biarkan selama 5 menit. Tidak usah berlama-lama, langsung saja anggap saja sudah 5 menit. Dan hasilnya lihat ini lepas. Ini lepas. Yang kedua kita buka, pelan-pelan saja kita buka. Pelan-pelan, ingat, pelan-pelan saja. Sama, ini juga di luar, berarti ini lepas. Iya, semacam ini. Jadi pada dasarnya semua itu hanyalah kebohongan belaka, jentrik. Jangan mudah percaya sama tipu daya paranormal ataupun dukun-dukun sesat. Maka dari itu, di sini saya akan terus mencoba bereksperimen, mencari cara maupun membuka, membongkar, dan menganalisa tentang keanehan-keanehan batu akik lainnya. Oke, semoga dapat dimengerti.
itulah sedikit review ataupun penjelasan dari kami tentang bagaimana cara membongkar trik atau membongkar rahasia adu batu akik yang belakangan ini baru booming di dunia maya maupun di dunia persilatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.